Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara memberikan role atau memberikan role otomatis ke member yang baru gabung. Nah, misalnya ada member Discord yang baru gabung di Discord kalian, terusan mendapatkan role misalnya member gitu, atau anggota baru, atau mungkin keluarga baru, misalnya seperti itu. Nah, langsung aja ke cara yang pertama, guys. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini. Nah, setelah itu kalian buka server Discord kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial buka Discord dan di sini Ko Tutorial akan menggunakan server Discord podcast. Nah, setelah kalian masuk ke server Discord ini, kalian buat dulu role-nya. Buat role-nya tuh di bagian titik 3, kemudian kalian pilih setting. Setelah itu kalian scroll ke bawah, pilih role. Nah, setelah itu kalian tambahkan, guys. Kalian tambahkan role-nya. Nah, di bagian role sini kalian bebas mau ngisi namanya apa aja. Kalau di sini Ko Tutorial bakalan kasih nama anggota saya gitu. Nah, setelah itu kalian bisa pilih warnanya. Di sini Ko Tutorial bakalan pilih warna abu-abu dan Ko Tutorial bakal select. Nah, setelah itu di bagian role setting sini kalian centang yang bagian ini, guys. Display role member dan yang allow anyone ini kalian centang dua-duanya. Nah, setelah itu kalian bisa centang atau uncentang hal-hal yang sekiranya tidak kalian perlukan ya. Misalnya seperti ini, Ko Tutorial bakalan ilangin change name. Nah, Ko Tutorial nggak mau namanya berubah-ubah atau berganti-ganti di server Discord Ko Tutorial. Jadi Ko Tutorial bakalan ilangin change name-nya. Nah, jika sudah, kalian klik save, guys. Nah, setelah itu kalian masukkan bot MEE6 atau MISIC. Jika kalian belum pernah masukin bot ini, kalian bisa lihat dulu di videonya Ko Tutorial di pojok kanan atas ini. Ko Tutorial bakalan taruh caranya atau di deskripsi ya, guys ya. Kalian lihat dulu cara masukin botnya ke server Discord kalian. Jika sudah kalian tonton dan udah kalian masukin botnya, kalian buka di Google Chrome dan buka website MEE6-nya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masuk ke websitenya MEE6.xyz. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian sini. Kalau disuruh login, kalian login. Kalau enggak, kalian langsung aja pilih di bagian sini. Kalian pilih di My Server. Nah, setelah kalian pilih My Server, kalian pilih server yang ingin kalian tambahkan auto role atau yang udah kalian masukkan MEE6-nya. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan pilih podcast. Setelah itu kalian pilih Go untuk masuk ke dalam pengaturan botnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih di bagian bawah yang sini, yang bagian welcome sini, kalian pilih welcome. Setelah itu kalian pilih di bagian sini, guys, give a role to new user, yang artinya berikan role kepada user atau pengguna baru. Nah, ini kalian centang atau kalian aktifkan. Setelah itu kalian pilih role-nya yang udah kita buat tadi. Nah, kita bakalan pilih anggota saya. Nah, setelah itu kalian tinggal save, guys. Jadi kalau ada anggota masuk, nanti secara otomatis akan mendapatkan role anggota saya. Oke, kita save aja. Nah, setelah itu kita bakalan coba masukin orang ke dalam server kita. Oke, kita bakalan buka server kita dulu. Nah, di sini ya. Oke, kita bakalan masuk pakai akunnya Kopanda. Nah, di sini Ko Tutorial udah pakai akunnya Kopanda dan di sini Ko Tutorial bakalan join ke server Discord-nya Ko Tutorial yang Ko Tutorial buat tadi yang namanya podcast. Jadi Ko Tutorial bakal langsung join. Dan setelah Ko Tutorial join, Ko Tutorial akan mendapatkan role anggota saya, guys. Jadi secara otomatis ketika anggota baru masuk akan mendapatkan role anggota saya, guys. Nah, jadi langsung masuk menjadi anggota saya kayak gitu, guys. Nah, mudah banget bukan? So, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah, guys. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.